Hey guys and welcome back to my channel. Siapa belum subscribe tu, subscribe dulu. Yang dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Alright, untuk video kali ni aku just nak unboxing sahaja and tak ada setup-setup ke apa-apa. Untuk video ni aku nak unboxing satu konsol yang sampai sekarang tak ada stock untuk Malaysia set. So yang aku dapat ni pun Japan set, ini pun under kedai punya. So that's why aku just unboxing saja apa yang ada dalam PlayStation 5. Alright. Okay. Untuk video kali ni kat depan aku ni, korang dapat tengok PlayStation 5 atau PS5. Yang ni disc version. Okay, so dia ada besar sikit lah daripada yang digital version sebab dia ada keluar dua kan. So macam kat tangan aku ni, ni adalah PS5. So korang boleh tengok ini bahagian depan dia. Okay, let me check. Okay, di bahagian depan dia, dia akan ada tulis 8K untuk 4K 120Hz and HDR. Okay, dia punya support. Alright, so kat sini kita ada logo PlayStation and PS5, PlayStation 5. Okay, inilah gambaran depan dia. Okay, gambaran tepi, bentuk vertical dia, and then dia punya controller, logo. Kalau belakang, yes, kalau korang nak tahu ni Japan set tak, dia punya tulisan semua in Japanese. Okay, bintang, macam ni lah ni bintang. Okay, so jom kita unboxing. Yeah, kalau Japan set ni dia biasanya orang dah buka seal lah. And warranty pun, perbezaan antara PlayStation Malaysia set dengan Japan set, dia just apa orang kata tu, daripada segi warranty and then dia punya power plug, itu saja yang membezakan dia. Alright, so kita akan buka kotak pertama. Okay, dia kat dalam ni dia ada bagi kotak. Alright, so apa yang ada dalam kotak ni, basic dia punya manual guide book dia. Alright. Okay, so dia ada bagi stand ni. Okay lah untuk letakkan PlayStation. Aku akan letakkan, tunjuk dulu PS5 nya. Alright, dia punya stand ni untuk vertical dengan horizontal nya stand. Korang boleh ni, and then pusing, korang akan dapat dia punya screw lah. Okay, pusing balik untuk lock. Aku lupa dia punya pusing macam ni. Aha, lock dia macam ni. Okay, and apa lagi korang akan dapat? Sekejap. Kabel HDMI. Okay, HDMI tu HDMI. So korang cari lah korang punya TV. Alright, yang sebelah kanan ni, sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau korang tengok, sebelah kiri korang, belah kanan korang, tapi kalau aku, belah kiri akulah. Okay, belah kiri aku ni, ini adalah dua punya DualSense 5. Alright, dia punya build quality dia berat, and then dia punya design dia ada semua putih lah. Kalau kau ambil yang version hitam, dia penuhnya semua hitam lah. Dia ada, kalau latest color sekarang untuk controller, dia ada pink, Nova pink, Starlight blue, and then dengan Galactic purple. Lepas tu midnight black. Dia punya color. So korang tengok dia punya grip dia ni, dia punya analog. Dia punya analog pun getah dia dah pembaruan supaya kita lebih grip bila kita nak pegang. Okay, dia punya PlayStation button, and then dia ada mic button. So korang boleh cocok ataupun direct mic kat sini. Dia ada microphone, mic lah untuk korang bercakap dengan kawan-kawan. Yang lain semua macam biasa. And then belakang dia ni,
Dia punya belakang dia ada macam grip sikit. Kalau dulu PS4 punya semua licin belakang. So sekarang dia dah improvement lah. Yang baru testpad dia pun dah LED dia akan keluar kat sini. Sebab aku tak nak, tak nak jahanam kan ni kedai punya. Dan kalau tak aku yang kena beli. Okay, and then dia ada bagi USB to type C. So dia menggunakan type C lah untuk PlayStation 5 ni. Dia punya type C untuk charging. Okay, dia ada bagi kabel. And then dia ada bagi power. Ni yang aku cakap dia, power kabel dia yang berbeza dengan Malaysia. Malaysia 2 pin ataupun 3 pin. So yang ni dia just 2 pin tapi bentuk macam ni. So korang boleh sama ada beli PS4 punya power plug sebab dia sama je, ataupun korang boleh beli adapter and apa universal untuk korang cucuk dia punya ni lah. Alright, so bahagian dalam kotak ni semua dah selesai. Aku simpan balik sebab ini barang company. Kalau tak aku biar pisang, nak kena bayar, nak kena beli. So beta kita simpan. Untuk retail plus retail price untuk Malaysia set masih kekal lagi 299 atau 23 lah, 2300. Tapi for now memang paling early kita orang dapat news daripada Sony Malaysia sendiri 2024 lah paling awal kita orang boleh dapat. That's why macam pisang jugalah nak clearkan yang Japan set ni. So yeah, untuk Japan set bergantung pada kedai. Ada kedai jual mahal, ada kedai jual murah. So pandai-pandailah korang buat kaji selidik korang sendiri. Korang rasa kedai kita orang lagi berbaloi ke, atau kedai mana-mana yang ada dekat Malaysia ni, korang boleh try tanya. Tapi pastikan yang trusted, yang dah lama bertapak dekat Malaysia. So sebab scammer benda ni hot, so scammer pun ramai. So jadi korang kena berhati-hati lah. Okay, alright, so kita pergi ke main kita. Okay, yang ni berat sikit, so aku kena letak dekat belah bawah. Nampak? Aku pegang dulu, aku takut lah. Takut mana? Okay, kita buka dekat. Kita punya ni lah, balutan ni. So yang ni white lah, original standard dia warna on white. Dan kau boleh beli faceplate dia. Faceplate dia dalam, kalau yang original punya faceplate dalam 299 macam tu. And kalau yang faceplate biasa, faceplate tu kalau kau nak tahu apa tau, ni yang putih ni. Yang warna putih ni nama dia faceplate. Okay, ini adalah dia punya konsol lah. Kau tengok berapa tinggi, berapa tinggi. Aku nak compare contoh Razer Black Widow ni, dia punya ketinggian keyboard dengan ni. Untuk PS4, kejap aku ambil PS4 kedai juga. Okay, ini adalah PS4 Pro 1TB daripada PS4 ni. Okay, ini sebelah-sebelah. Apa pendeknya PS4 Pro compare to PS5. Okay, so ni aku letak tepi dulu. Okay, so kita pergi kat depan dia pula. So dia ada belah depan ni USB port, and then type C port, and then untuk eject and power on. Ni untuk bahagian depan. So kat depan ni dia ada keluar LED warna biru. Kalau dia on, lawa lah, nice lah. Okay, ni daripada side tepi. Side tepi ni dia ada dia punya untuk masukkan disk. Dan bestnya PS5 ni dia ada backward compatible. Dia ada, kau boleh main PS4 punya game mostly lah. Tapi yang penting kau kena update kau punya console.
Then update game juga. Sebab bukan semua game kau masuk plug and play. Tak ada, kau kena install. Lepas install kau nak update, barulah kau boleh main. Okay. Alright. So kita pergi ke bahagian belakang. Okay, yang korang tengok sisik-sisik yang kat belakang ni, dia menggunakan macam apa orang cakap tu, untuk ventilation fan. Dia boleh tembus ke keluar ke depan. And then sini dia, kalau tak silap lah aku, dia tempat lock. Lock untuk biasa display kat kedai lah aku rasa. And then yang ni dia punya 3.0 USB port. Ni lepas tu dengan LAN. And then HDMI. And then untuk power. Ini untuk bahagian belakang lah. Untuk bahagian bawah dia, nanti ni kau boleh cabut untuk kau letak dia punya stand, vertical stand tu, untuk kau menegakkan dia. Alright, itu je lah yang aku nak buat unboxing untuk hari ni. So ada apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah. And kalau ada apa-apa yang aku rasa aku boleh jawab, aku akan jawab, okay. And kalau aku tak boleh jawab tu, aku minta maaf sebab aku bukanlah pakar daripada segi apa-apa pun info. Kalau kau nak, kau boleh research sendiri dekat PlayStation Store ataupun mana-mana sumber yang korang boleh dapat. And untuk recommend sumber untuk gaming, kau boleh try check out IGN Gaming. Dia memang platform untuk gaming lah yang ada dekat untuk worldwide. Alright, itu saja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. And I see you guys on my next video. Assalamualaikum. Ciao.